konten perlintasan kereta api. Kali ini berbeda. Banyak yang harus direview, banyak yang harus diulang. Inilah program Indonesia Level Crossing. Halo, welcome back to welcome to ILC Indonesia Level Crossing. Sekarang gue berada di JPL 11. Sayangnya pada saat minggu yang kedua di bulan Agustus itu gue gagal kesini untuk nyegat KPJ. Ternyata KPJ itu baru berangkat Bogor jam 3-an. Yeah. Tapi sekarang gue akan berusaha untuk perekam lagi, berusaha untuk sampai Sukabumi. Anjay, tidak ada wifi. Silakan ngobrol aja nih, warkop bukan warnet. Mantap, tidak menyediakan wifi. Jadi sekarang gue mau merekam lagi demi kereta Pangrango. Cuman ini kalau gue review ya, palangnya tinggi banget coy. Anjrit, tapi sebelah doang tingginya. Sebelah sononya kagak noh. Jadi bagaimana cara menunggu keretanya di sini? Nunggu keretanya nanti kalau udah kelihatan keretanya sini. Ya kalau udah kedengeran puang kita siap-siap rekam. Karena kereta berhenti di stasiun Batu Tulis itu jam 8.39. 8.39 tuh nanti ada kereta di sini. Dulu di sini lokasi video lucu itu tuh yang dulu. Dulu kan palangnya manual tuh. Ada KBJ lewat. Motornya ini ya, sangkut palang pintu. Dulu, waktu masih manual. Sekarang gue akan bercoba untuk bersembunyi dan gue akan mengisi suaranya nanti. Oke, sedikit berpacu tria ya sebelum nutup. Dan ini gue dubbingnya itu nggak langsung di tempat ya. Jadi gue dubbingnya secara terpisah setelah rekaman dan pasca rekaman. Konten ini sebenarnya nggak hanya untuk di upload di ILC, tapi hanya untuk pribadi juga. Saya agak ngeri sih kalau hunting di setelah JPL 4 Baljang, tapi apa itu jadi? Aduh. Itu gue baru seneng-seneng sih ya, harus seneng-seneng. Aduh, ada lagi yang ngalang-alangin dah. Gue gak bisa review lagi ya. Gak bisa review lampu cuy, kehalang lagi. Aduh. Jadi yaudah ya, udah gitu keretanya sedikit lagi. Paling-paling kalau mau ngerekam di sini, kalau mau rekam dua kali, itu hanya dapat dua lokasi serius. Kalau mau banyak ya rekamnya satu-satu. Mending sih kalau ada komputer lain. Ini cuman belum ada komputer lain cuy. Dengan komputer lain KRL maksudnya. Ini alarmnya buset, keras banget loh bulunya. Saya sih gak nyangka bakal dapat sekeras itu alarmnya. Nanti dia bisa begini begitu. Dubbing dilakukan pasca rekaman. Nah, sekarang kita akan tunggu keretanya dari arah Batu Tulis. Ya karena kereta itu berhenti. Ini Batu Tulis saya gak tahu berhenti karena apa. Lagi juga satu sepur ini pakai. Kalaupun ada apa nih KLB yang lewat, jangan. Nah, sebelum muncul juga, tapi udah mulai numpuk nih. Ini udah mulai numpuk. Wah, tuh, buset. Untungnya sih sebelah kanan itu nggak ada yang lawan ini ya, maksudnya nggak ada roda 4 yang ikut berhenti di sebelah kanan. Jadi ya aman-aman aja sih, masih kelihatan juga keretanya. Nah ini siap-siap nih keretanya mau berangkat dari Batu Tulis ya. Karena berhentinya tuh cuma 1 menit. Dan kita lihat kereta yang lewat. Nah, kalau nggak salah nih badut nih ya. Badut berstiker. Enggak mau stiker. Ya jadi kita lihat aja pemirsa ILC. Dan 1, 2, 3. Udah lihat belum? Oh iya tuh, nah itu udah kelihatan. Cuman yang disayangkan itu ya dulu itu untuk satu
2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 6 penumpang, 1 pembangkit. Pendek banget ya, kayak serahayu aja. Kalau udah tahu kereta kayak gitu jarang ini, jarang lewat, plus jadwalnya juga nggak terlalu padat, ya kata gue sih mending ditambah lagi tuh. Tapi yaudah, take pause. Terima kasih atas perhatian Anda untuk menonton Indonesia Live Crossing. Sampai jumpa di episode berikutnya, setiap hari jam 5 YouTube Alif Rasa.